Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firby Setiawan dengan NIM 1946-0066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah pembuatan exercise ke-62 dari aplikasi Fusion 360. Oke, kita akan menggambar dari bagian atas. Kita create sketch. Kita pilih top plan. Kita create rectangle, center rectangle. Di sini panjangnya 100 dengan tinggi 60, 100, rep 60, enter. Ini garis yang bisa dihapus, garis potong dihapus. Oke, lanjut. Ini sketch, extrude. Ini ketinggian 10, ban 10. Kemudian kita shell. 2,5 ini shell 2,5 okay. Kemudian kita create sketch, tapi yang di sini kita buat garis ke bawah 20. Enter, lain lagi, bikin langsung lain lagi, miring seperti ini, sembarang aja dulu, dimension dari sini ke sini, sini ini trim dulu, yaudah, ini kita trim, trim juga, trim, kasih D, dari sini ke sini, 20 dan ini dari sini ke sini 20. Oke, berarti 20 20. Finish sketch, extrude ini dengan ketinggian 2,5. Ini kurangin 2,25, kurang 2,5 berarti 22,5. 22,5. Coba kita lihat dulu. Kasih sini aja dulu. Create project. Kasih D. Dari sini ke sini sudah betul 25, nah, sudah betul. Oke, kita rectangle pattern, pilih bodies ini, select axis, pilih garis biru ini 4 4. Jadi kita tambah pattern dari features yang ini, axis dari yang ini 4, dia nggak bisa ini, jadi kita mirror aja kok itu mirror. Terus ini menorokannya pilih ini. Oke, ke kanan retip mirror meters itu pilih dua ini, menorokannya pilih yang ini. Oke, selesai. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.